Mau naik apa? Kita yuk. Mobil Wuling listrik ya, REV. Enggak, REV. REV. Kita yuk REV. Nah, kuning. Cai, ya. Sorry mas, saya video ini mas ya. Buat dia nih. Yo. Naik tayo. Saya depan aja mas. Ya. Halo, naik tayo di situ ya. Ini sama persis kayak gini. Oh gitu, cuman ini ininya kayaknya. Basic. Oh, basic aja ya. Basic juga dia. Oh, fiturnya. Enggak adaan. Ya ini buat transportasi aja ya. Oh, gitu ya. Penghiburannya. Tapi enggak juga ya? Iya. Maksudnya enggak terlalu sempit. Iya, enggak beda sama mobil. Saya kan pernah pakai hatchback juga dulu. Ya, sama sih. Kelihatannya mah kecil sih. REV. Buat kendaraan kecil enak ya mobil ini ya. Tapi rasanya mau mobil biasa sama sih. Beda, dia beda ya? Dia rasanya tuh beda. Lebih apa? Dia lebih ke, dia kan tergantung dia 1:1 pak untuk jadi? Ininya gas sama perpindahan. Oh gitu. Jadi nggak beda banget karakternya. Karakternya ya? Mobil bensin. Berarti di gas itu langsung narik gitu ya? Oh gitu ya, nggak sama mana ya? Oke. Tapi kalau orang buat transportasi harian, ya maksudnya menarik sih, maksudnya yang iya. yang murah itu kan di bawah 200 juta ya? Yang murah 188 ya? Iya, maksudnya kalau buat transportasi harian mau ke kantor gitu mah. Cukup itu, worth itu, benar-benar hemat juga. Bisa hemat juga, betul-betul hemat bensin. Gak usah biar bensin banyak kok yang banyak ya? Ini Bogor, orang Cilebut.